Assalamualaikum semua. Selamat datang ke channel Koko Cik. Kali ni Cik Kiha nak kongsi tentang ni pula. Nurul Syuhada dapat surat tuntutan daripada you. Isteri pelakon Hafiz Rosti, iaitu Nurul Syuhada Mat Syukri 29 tahun, mendakwa menerima surat tuntutan daripada individu yang dirujuk sebagai pihak ketiga susulan hantaran Instagram story dikongsi pada 15 Februari lalu berkaitan kemelut rumah tangganya. Melalui entry itu, Nurul Syuhada merujuk kepada individu digelar U yang didakwa menghancurkan hatinya dan anak-anak sehingga rumah tangga dan Hafiz dikatakan goyah. Nurul Syuhada berkongsi berita mengenai penerimaan surat tuntutan itu melalui entry terkini IG tengah hari tadi. Dalam catatannya, ibu dua anak itu mengaku gemetar berdepan proses selanjutnya membabitkan prosedur surat tuntutan di mahkamah. Semalam, saya dimaklumkan peguam bahawa mengenai surat tuntutan yang diterima daripada pihak ketiga. Pihak ketiga menuntut daripada tulisan saya di IG pada 15 Februari 2023 yang berkaitan dengan ucapan terima kasih kerana menghancurkan hati saya dan anak-anak. Seharian semalam, susah hati jugalah saya untuk yang belum pernah ada pengalaman ke mahkamah. Gementar memikirkan jumlah tuntutan ganti rugi yang bakal dia tuntut, luahnya. Pada 15 Februari lalu, Nurul Syuhada memuat naik hantaran yang ditujukan kepada individu yang didakwa mengganggu keharmonian rumah tangganya bersama Hafiz. Kepada you, terima kasih sebab sakitkan saya dan anak-anak yang tidak berdosa dan menjadi perempuan yang mengambil abah mereka. Terima kasih sebab runtuhkan rumah tangga saya dan sanggup melihat wanita lain menderita kerana ingin dapatkan hak untuk cinta seterusnya, bahagia atas penderitaan kami, katanya dalam entry berkenaan. Sementara itu, Nurul Syuhada optimis setiap ujian yang dilalui sekarang adalah suatu bentuk pengajaran untuk dirinya dan anak-anak. Walaupun rasanya seperti jatuh ditimpa tangga selepas proses penceraian, kes mahkamah syariah, kes keganasan rumah tangga dan yang ini pula. Tak apa, saya perlu bangkit. Jangan kalah. Saya kena kuat dan ini perjuangan saya. Saya nak bagi contoh pada anak-anak saya. Kena kuat berjuang. Jangan biar dibuli dan dipijak-pijak. Biarlah suatu ketika dulu saya silap, terlalu percaya, tulisnya. Kemelut rumah tangga Hafiz mula diperkatakan ramai apabila Nurul Syuhada mendedahkan suaminya ada hubungan dengan wanita lain. Hafiz mendirikan rumah tangga dengan Nurul Syuhada pada 30 April 2016 dan dikurniakan dua cahaya mata, iaitu Humairah berusia 6 tahun dan Umar 2 tahun. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sticker ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Bermain dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.